melihat kamu pakai kalung itu. Enggak apa. Emang gak ada di tempat asalku. Iya, benar. Sumpah. Di sana cuman ada Bukit Kapur, terus perumahan, telaga, apalagi ya. Pantai pun cuma satu, namanya Pantai Delegan. Gak kayak di sini ini. Terus kamu biasanya kalau jalan itu kemana? Orang-orang di sana biasanya kalau cari suasana alam, liburannya keluar kota. Kalau mau belanja, kalau mau lihat film, juga keluar kota. Soalnya di kotaku dihimpit kota metropolitan sama kota ya wisata gitu. Jadi kotaku bingung mau ngapain. Gak mau maju, juga gak mau mundur. Kayak kota yang bingung, yang nyari jati dirinya gitu. Maksudnya... Seperti situasi saat ini yang begitu membingungkan. Kamu, tenda, pulau ini, air terjun, sawah, juga membuatku pada posisi terhimpit. Nah, maksudnya semua yang demi kemajuan kota jadi serba nanggung, mulai dari pembangunan gedung dan perumahan. Harus serumit itu ya dipikirnya. Bukan rumit sih, tapi masalahnya semua yang gak dibikin dengan baik, bakalan gak berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, aku pengen buat gedung bioskop. Tapi aku gak tahu gedung bioskop. Yang penting bikin gedung bioskop. Gak jelas kan? Namanya aja gedung bioskop. Tapi gak tahu fungsinya. Bagus itu. Tapi gimana caranya ya? Aku nggak tahu sih. Cuman cari aja di internet. Orang yang kayak kamu ini punya kesempatan besar buat jadi duta wisata. Cuman jangan terlalu berharap jadi duta wisata di sini. Kenapa? Enak jadi duta wisata negara sendiri kan, daripada jadi TKI di negara lain. Iya sih emang. Orang-orang sini kenapa rata-ratanya jadi TKI? Di sini itu jauh dari apapun dan dimanapun. Transportasinya juga kurang memadai. Jadi gimana nggak keluar negeri aja daripada di negara sendiri jadi pengangguran. Ayahku juga TKI sejak aku kecil. Sekarang di mana? Belum tahu. Enggak ada kabar.
nafkah buatku. Maaf Put, pertanyaanku jadi buat kamu sedih. Enggak, aku ingat ayah aja. Aku pengen dia pulang. Aku juga pengen lihat wajah ayahku. Ya udah, kita doakan aja ayah ibumu. Tok, ngomong-ngomong, kamu kok serius banget ngomong kota asalmu? Ini soal cinta. Cinta? Cinta. Cinta kepada diri sendiri dan cinta kepada tanah kelahiran. Maksudnya? Maksudnya seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan. Cinta yang tumbuh sulit untuk dilepaskan. Sama hanya aku dan tanah kelahiranku sulit untuk dilepaskan. Oh iya Tok, orang Malaysia itu ngomong bawean, bukan bawean tapi boyan. Sama kayak kamu, merantau entah dari mana asalnya sampai terdampar di sini. Wih, keren. Boyan, perantau yang tak kunjung pulang. Cocok untuk judul film itu. Iya, bagus-bagus. Put. Kenapa, Tok? Aku lupa bawa dompet. Kamu bayarin dulu ya. Sorry. Ya udah enggak apa-apa, aku aja yang bayarin. Tenang aja, Tok. Kok ada uang ringgit? Kok ada uang ringgit? Iya, aku dapat dari Malaysia. Kan ayahku kerja di Malaysia. Udah. Hari ini aku seneng banget ditemani seorang cowok yang entah dari mana asalnya. Meskipun hidungnya gak mancung, tapi dia tetap lucu. Lucu karena apa? Romantis yang gak kenal tempat salah satunya. Tok, kamu nunggu di teras dulu ya. Aku mau ambil minum. Oke, aku ganti baju dulu ya. Oke. Perahu itu pun juga digunakan untuk mengangkut ibu-ibu yang